dinosaurus ini memiliki 3 tanduk di kepalanya. Ayo kita cari tahu namanya. Waktunya belajar. Kabel cerdas, aktifkan. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Dia memiliki 3 tanduk di kepalanya. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Dan baju perang kuat di tubuhnya. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Tungkai depan kuat. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Kaki belakang kuat. Triceratops. Triceratops hidup selama periode Cretaceous. Ini adalah dinosaurus herbivora yang besar. Saya mengerti, itulah sebabnya dia disebut Triceratops. Kamu benar, Quacky, mengesankan. Hehe, Triceratops adalah dinosaurus herbivora yang besar. Dia bisa memiliki berat 8 ton. 8 ton? Aku tidak tahu apakah ada orang dengan berat bertonton. Apakah ini berat? Tahukah kamu apakah yang seberat Triceratops yang memiliki berat 8 ton? A. 2 bebek. B. 2 orang dewasa. C. 2 gajah. Itu salah. Itu benar. Kamu benar. Ayo kita cari tahu seberapa berat dia. Ini adalah 2 bebek. Ini adalah 2 orang. Ini adalah 2 gajah. Lihat, Triceratops sebesar 2 gajah. Triceratops sangat berat. Triceratops sangatlah kuat. Dia dapat menjatuhkan dinosaurus lainnya. Ayo kita cari tahu. Waktunya berinteraksi. Oh, tidak. Dinosaurus nakal itu mengganggu bayi Triceratops. Tempatkan ibu Triceratops di sekitar bayi-bayi itu untuk melindungi mereka. Triceratops adalah binatang sosial. Ibu Triceratops dapat melindungi bayi-bayi dengan membentuk rintangan di sekitarnya. Ayo kita kalahkan dinosaurus nakal itu. Triceratops dapat mengusir dinosaurus lainnya dengan tanduknya yang sangat tajam. Dinosaurus nakal lainnya. Hebat, Triceratops telah mengalahkan dinosaurus nakal itu. Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Triceratops berat. Dia memiliki 3 tanduk di kepalanya. Dan Triceratops mengusir musuh-musuhnya dengan tanduknya. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Quack, quack, quack. Anak-anak, apakah kalian paham? Waktunya berlatih. Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar. Mari kita cari tahu anggota tubuh Triceratops. Kepala. Badan. Anggota tubuh Triceratops. Ayo kita cari tahu apakah perbedaan di antara 2 gambar ini. Triceratops memiliki baju perang tebal di punggungnya.
Triceratops memiliki 3 tanduk di kepalanya. Triceratops memiliki anggota tubuh yang kuat. Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus.